Ini bapaknya lagi membersihkan kotoran sapi. Masih sangat kental sekali suasana pedesaannya. Halo, selamat pagi Sobat Explornesia. Selamat pagi. Semoga teman-teman hari ini sehat semua, dilimpahkan rezekinya ya. Kembali lagi bersama saya menjelajah pedesaan. Kali ini kita berada di Dusun Tempel, Desa Pendowarjo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Desa yang akan kita jelajah ada di sana. Di sana ya teman-teman, berada di sana. Kita lihat keindahannya seperti apa. Saat ini masih pukul 6 pagi. Udara di sini cukup segar, sejuk, dingin ya teman-teman. Cuaca kali ini cukup cerah. Enak sekali untuk menjelajah pedesaan. Ini jalan masuk ke desa. Di sini masih sangat sejuk ya teman-teman. Pepohonan masih sangat rindang. Banyak pohon kelapa. Ini jalannya terbagi dua. Coba kita ke arah kanan dahulu seperti apa. Ini desanya berada di atas bukit ya teman-teman. Jadi jalan masuk desanya naik. Ini naik teman-teman. Rumah-rumahnya berada di atas sana. Itu rumah-rumahnya. Ini ya teman-teman, tadi jalannya naik tuh. Bisa dilihat itu naik tuh. Dan dari sini ternyata pemandangannya sangat bagus. Bisa dilihat tuh persawahannya sangat indah. Seperti ini suasana Dusun Tempel ya teman-teman. Masih sangat indah, asri, sejuk. Nuansa pedesaan sangat terasa di sini. Itu rumah-rumahnya teman-teman. Ada di atas-atas sana. Bisa dilihat sendiri. Bapak. Ini terdapat tandang ternak, tandang sapi. Karena di desa itu rata-rata masih memelihara sapi teman-teman, sebagai selain investasi juga untuk kegiatan. Jalan-jalan di kampung ini sangat enak teman-teman. Udaranya sangat dingin di sini. Bisa dilihat sendiri keindahan Desa Tempel Pendowarjo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Sekarang kita coba ke arah sini. Kalau tadi kita ke arah sana, sekarang kita coba ke arah sini ya. Kita jalan-jalan di Desa Tempel. Kita lihat keindahannya seperti apa. Terus ikuti kami ya teman-teman. Tonton video ini sampai selesai. Bu, jantan pundi. Nah,
Mas nggih. Melampah-melampah Bu nih. Jalan di pinggir desa seperti hutan ya, teman-teman. Ya teman-teman, pemukimannya seperti ini suasananya. Saya ingatkan lagi, ini berada di Dusun Tempel, Desa Pendowo Rejo, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo ya. Ini rumah-rumahnya teman-teman seperti ini. Masih sangat kental sekali suasana pedesaannya. Di sini masih terdapat banyak pohon kelapa ya teman-teman. Suasananya masih sangat asri. Ini sepertinya tempat penggilingan padi. Terlihat banyak tumpukan padi dan juga timbangan ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, di sini masih banyak yang punya ternak. Ini banyak kandang-kandangnya. Monggo, Pak. Rumahnya pun masih banyak yang tembok dulu. Gimana teman-teman, masih sangat asri ya suasana pedesaannya. Ya Bu, umur pinten mawon nih Pak sampe ini dengan paling tua pinten? Paling tua pun pinten? 3 tahun mboten. Mundur. Ini bapaknya lagi membersihkan kotoran sapi. Niki di ternaknya di mana niku nggih, Pak? Berarti mboten didol.
Niku dalane medun mboten to? Mboten. Oke teman-teman, seperti itulah keindahan suasana Dusun Tempel, Pendowerjo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Sekian untuk liputan jelajah desa kali ini. Jangan lupa terus ikuti kami di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Salam eksplorasi.